Halo semuanya, selamat datang di Festival Kuliner Bekasi. Tepuk tangan dong sama-sama sumbangannya. Makasih. Hei penonton, oi. Sebelumnya udah tahu belum nama saya? Belum. Yang sana, tahu nggak nama saya siapa? Belum. Nih, perkenalkan ya, nama saya Cepot. Kalau orang Sunda pasti kenal sama saya. Karena saya adalah tokoh yang paling terkenal di wayang golek tanah Pasundan. Nih, saya kasih tahu, bukan orang Sunda namanya kalau nggak kenal sama saya, si Cepot. Nah, saya mau cerita nih, siapa sih si Cepot itu sebenarnya? Saya alias Cepot itu adalah satu dari 4 tokoh punakawan dalam cerita wayang versi Sunda. Nih, puna itu artinya susah, sedangkan kawan artinya kawan atau teman. Jadi punakawan itu adalah tokoh yang bisa menjadi teman, saudara atau penasehat di kala susah. Nah, kalau di Jawa nih, wayang versi Jawa, punakawan itu ada Semar. Nah, ini Semar nih, bapaknya. Terus anak yang paling gede namanya Gareng. Kemudian yang kedua Petruk dan yang ketiga Bagong. Nah, ini Bagong nih. Bagong ini kalau di Sunda ya Cepot. Nah, kalau di Sunda sama ada Semar. Cuma yang anak yang paling gede adalah si Cepot. Nah, saya anak paling gede. Terus adik saya Dawala. Dan yang paling kecil adalah si Gareng. Oh ya, penonton. Oi. Kalau tahu nggak kalau Cepot itu sebetulnya nama beken saya, nama gaul lah. Nama asli saya sebenarnya adalah Astra Jingga. Astra itu asalnya dari sastra, artinya tulisan. Sedangkan Jingga artinya merah. Nah, itulah kenapa wajah saya warnanya merah. Ini bukan karena kebakar nih wajahnya. Emang kayak begini wajahnya dari sononya. Jadi Astra Jingga itu mencerminkan perilaku yang nakal, ya. Seperti anak-anak yang nilai rapotnya merah lah. Tapi meski begitu, banyak orang yang nungguin saya loh waktu pertunjukan wayang golek. Tahu nggak kenapa? Karena saya itu orangnya lucu, suka bercanda. Kalau orang Sunda bilang mah suka ngabodor. Nah, sifat saya si Cepot itu juga apa adanya, nggak dibuat-buat. Gak pernah dibuat-buat saya mah. Jadi tidak dalam bersikap itu juga apa adanya. Tidak saja pada kalangan sebaya, teman sebaya, tapi juga sama raja dan satria. Apa adanya sajalah saya mah. Nih, saya tuh ngerasa seneng banget nih sekarang bisa dijadikan ikon di acara Festival Kuliner Bekasi yang luar biasa. Saya sedih loh, anak-anak sekarang hobinya nonton tokoh-tokoh yang dari luar negeri tuh. Kayak apa tuh? Batman, ada lagi Superman, Ultraman. Nah sekarang saya, Cepot dari Tanah Pasundan, mulai eksis kembali. Ya, cukup segitu ya perkenalan dari saya. Selamat menikmati makanan Sunda yang ada di Festival Kuliner Bekasi. Dadah semuanya. Dadah. Dadah semuanya. Pin muncul. Gimana tata caranya, Bu Lina? Pertama, Cepotnya datang dulu tuh kasih. Dia pakai duit-duitan. Terus Cepotnya lari. Beli makan. Dan itu menyam-nyam. Nah, kita masuk ke
Festival Kuliner Bekasi. Selamat datang di Festival Kuliner Bekasi. Bulina, say hello dong. Iwan, say hello dong. Halo. Jadi pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam rangka acara apresiasi Festival Kuliner Bekasi atau FKB 2013 yang pertama kalinya diadakan di Semarekor, Mall Bekasi. Mau mampir di kampung kita. Ini pertama kalinya Semarekor dalam rangka membuat kita jadi destinasi kuliner. Akan menjadi berkah dan acara MKB ini makin sukses dan berkelanjutan ya Pak ya, dan juga menjadi suatu nilai tambah bagi Kota Bekasi. Nah untuk itu selanjutnya kita akan untuk menambahin acara hari ini bukan cuma makan tapi juga ada unsur informasinya, jadi entertainment lah, education entertainment. Kita khusus datakan nih Pak, ini adalah yang menulis buku tentang pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Ini yang namanya Pak Kiai Haji Nur Ali adalah yang diabadikan dalam nama flyover Semarang Bekasi. Jadi mereka dia adalah tokoh pejuang. Dan Pak Ali Anwar ini juga menulis buku tentang sejarah singkat Kabupaten Bekasi. Ya, jadi ini adalah beliau bisa dikatakan sangat paham tentang sejarah Bekasi. Kuliner di Bekasi itu tumbuh seiring dengan peradaban yang ada di Bekasi. Sejak tahun 50 Bekasi, Bogor, Tangerang itu memisahkan diri dari Jakarta. Tapi walaupun dia memisahkan diri, kulturnya tetap sama, kultur Betawi. Maka dari mulai bahasa, makanan, ya, kesenian dan lain-lain itu lebih cenderung Betawi. Nah, itu sebabnya saya agak heran di sini. Satu sisi kita di sini temanya apa? Kita menampilkan kuliner Bekasi, gitu. Namun isinya lebih banyak ke kesundaan ya. Karena dia tadi masuk dalam wilayah Betawi, dalam wilayah Batavia, maka kulturnya pun otomatis Betawi. Dari mulai makanan pun jadi demikian. Bekasi itu sama dengan Jakarta. Di situ ada unsur Cina-nya, ada unsur Arab, unsur Eropa, unsur kerajaan-kerajaan Nusantara. Maka kuliner yang ada di Bekasi pun tidak jauh dari semua unsur kultur tersebut. Sedangkan lokal Bekasinya itu disesuaikan dengan kondisi alam di Bekasi. Kondisi alam Bekasi itu bersumber dari Kali Bekasi. Karena Kali Bekasi ini mengairi persawahan, mengairi perkebunan, sehingga tanaman-tanaman di Bekasi itu adalah tanaman-tanaman yang subur. Kemudian kulinernya pun menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Bekasi. Nah, ya misalkan beras, maka nanti kemudian kita akan ada kuliner yang terbuat dari berbahan beras, kemudian ada yang berbahan ketan, ada juga yang berbahan kalau sagu kita cenderung dari luar ya, dari luar. Kemudian ada tentu dari tanaman ya, tanaman-tanaman juga seperti itu. Dari mulai kita lihat ada melinjo gitu kan, kemudian ada jengkol, ya, pete. Kemudian melahirkan ada semur jengkol, ada semur pete, dan segala macam-macam. Kemudian dari hewan, dari mulai sapi, kerbau, kemudian kambing, kemudian dari ikan-ikanan, gabus, ya, lele, dan segala macam-macam. Itu sampai akhirnya yang kita lihat sekarang kayak macam gabus pucung. Itu salah satu produk
asli Bekasi yang masih lestari sampai sekarang. Tapi memang termasuk di situ ada juga sebetulnya kalau gabus itu ada dua, dia bisa di ucung, ya, gabus ucung bisa juga dipecah. Dipecah. Jadi kalau pecah itu kan bumbunya dari kacang ya, dari kacang dia agak asam dan pedas gitu kan. Itu sebetulnya enak. Kemudian saya juga melihat ada unsur-unsur Cina dari makanan, kayak misalkan serabi ya. Bekasi. Jadi ternyata di Bekasi ini ada keturunan Tionghoa di Bekasi yang melestarikan tradisi nenek moyangnya dulu. Dari unsur Arabnya juga Timur Tengah ada, dari unsur Melayu juga begitu. Itu sebabnya kalau kita melihat KTP orang Bekasi tahun 1970, itu di situ nggak disebutkan sukunya Betawi atau Sunda. Terus ada juga ya, di sini unsur-unsur Jawanya juga kuat. Unsur Jawa di Bekasi. Unsur Jawa kuat kenapa? Karena Bekasi daerah pesisir. Pada abad ke-19 dan awal ke-20 banyak karena Bekasi ini subur ya, banyak saudara-saudara kita misalkan dari Cirebon, dari Tegal, dari Banten itu ngederep istilahnya. Dia menjadi buruh tani di Bekasi, kemudian ketika dia menetap jadilah bercampur dengan warga Bekasi. Terus sebelumnya juga pernah tentara Mataram waktu menyerbu ke Batavia, Bekasi ini dijadikan daerah untuk singgah sebelum dia melakukan penyerangan ke Batavia. Kesimpulannya adalah bahwa kuliner di Bekasi itu tidak serta-merta menjadi produk dari Bekasi. Jadi kuliner Bekasi merupakan akulturasi antara lokalitas Bekasi dengan daerah-daerah lain, kemudian termasuk mancanegara.